DPRD Trisno sing provinsi yene Juli bobosan. Lha kok dong Sardi mau ngomong gulang-gulang Sardi mesti Sardi ketangarana. Kedulane gelo kaya iki jane duwe cara bahasa. Paling-paling nang terminal. Pet nerjemah bahasa Belanda bapak ya kan. Kangen nang Petrokin. Ngejane wong sing ayo kaya gue kelas kaya gue. Mau nang borong anu jadi PR jadi nyong malah orang tuh ngana tuh kan lagi kayak gue ngana jadi menaik gondok loh malah nyong orang tuh ngana berarti proyek pondok mandek riset ya siki apalagi rembukan riset apa prerong dina apa telung dina nyong ya bangunan ukuran pira 10 panjang lebar itu ya 10 lebar 10 panjangnya 5 kayak gila apa 10 kali 10 gue pirang bulan telu bulan rampung kawet kang mondasi tekan dadi umur gendeng barang wis mbok borongan kering. satu sore ya lumayan gitu ya. Oh. Tapi abet mondar sih ya. Iya. 10 kali pira? 10 kali 10. Kayane apa umumnya sih pira 10 kali pira biasanya apa 5? Biasanya orangnya 10 kali 10 kan mesti ngaro sugi teras biasanya kono kan teras ya. Nah, teras saya, Pak. Iya. Nah, titik teras mau. Pirang bulan ke rampung? Telu. Satu berarti ini bulan telu. Telu. 5 ini yang turunan ini juga nutup pora gue iya ya termasuk gimana nut? Pangan kan ada mani berarti? Oh, pangan tam gering lebar na jengan jajan ngopi mati wak uang 5 berarti cegawai rata-rata sedihnya 1.200.000 lah ya uang 5 ya ngode 200-an per yo gitu umi ini uduan ya moni nih hari berapa sing hasilnya dan sing borong nih ya mereka tuh tenanya harian nih iya nyong betul mereka sing borong nang kana manggore nang anu nang petengane gue petengane ya bisa tenggoni adem banget kan saya pengen anak wih ngomongan jahat, kok ngeran-ngeran nung nyong lagi yang ada gini karena mani keringan itu tuh karena kan ngapa dangdutan cucu kena iya udah usah di dina besok kan dangdutan yuk kemana itu jeneng guci munggah kan guci ke jalan kalau kan sekarang kira-kira kan terganggur kaya anak pirang kilo pokoknya orang gadang ke orang gadang periwasa masalahnya dalan ki mesti jidok. Kaek ngomongan ketemu gue. Ketemu mesti ketemu dalan gandon ku Mustafa gue. Iki war. Setmane mu pengane ya gue nang kono-kono to. Kae takon bae pondok Al-Hikmah ya. Aja pondok apa? Anu Madi. Warah Permati. Permati. Lah ngarep arah Permati kan sing menggoke ngene kaya piye. Kene anu sing kaya iki ya pe kok. Kene Permati nggon sing ngarepan gue padha ngono memang. Lha kok ngaren nyong kan dadi aja menggok ngene ning ngene. Plus kene dhuwure. Kowe alamate maksudnya pondok apa seneng. Terus ya anu Al-Hikmah tapi kan kan urung gede. Iya, urung jalane. Terus cabangnya Al-Hikmah. Bakal anger sing terkenal ngono arah Permadi. Arah Permadi Pak ya pondok anyar ya. Retribusi. Pondok anyar orang ngerti. Orang ngerti. Kan orang ngerti arah gue pondok apa langgar sih. Iya, dia sih busi pendakian. Gue kan nang kono nang dalane. Permadi di Permadi manjat. Gue kan anak pelangi jalan Mustafa ya. Oh iya. Musyekh Mustafa sakwe.
manja terus ngono. Angger metu ngetan berarti jurusane Permadi. Dalane ampe kepora. Lha dalan. Dalan bodol. Angger sing Permadine sing maringi iki dalane bodol, bisanan mobil pada truk gede pada masuk ya. Tapi orang metungnya nih ya orang nih bangunnya sih nganyar karena nenggur ya balita ya gue nenggono Permati pra korpa tuh sping pira banyak orang sebayar orang banyak banyak gue banyak banget panas sih mending panas malah ya malah bayang gue ada lagi pas acara mobilnya lah cok nah, ya. Karena biasanya malam minggu Permati Permati berarti kan wisata juga itu kan ya wisata wisata kunci jenengnya yang mana itu agak panas apa ya dan kakian sindi gue jadi gue kan negang yang belum manjat oh, iya, manjat metuna dalan. Oke, ngono pancuran apa kolam renang? Anggo sih lah aku kolam renang kali. Kali lah. Ya. Tapi kan njong kuwi lebake kuwi anu wis digawe di pancuran. Oh, berarti ngono anak-anak loketnya juga asline. Iya. Wis digawe pancuran.